Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asbih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa faz wa ayyidna khutbatana fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji bagaimana kita maklum bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 11 berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ekonomi, ilmu kedokteran, ilmu sosial, dan ilmu teknologi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'ilma faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Yang artinya menuntut ilmu itu tidak adalah wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdul Rahman. Secara jelas dan tegas hadis tersebut menyebutkan bahwa hukum menuntut ilmu itu adalah wajib bukan hanya bagi laki-laki tetapi juga bagi perempuan. Selain itu, menuntut ilmu itu tidak mengenal batas usia. Dari semenjak kita lahir sampai kita masuk kubur, kita senantiasa mengambil pelajaran dalam kehidupan. Sebagaimana tercantum dalam hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Yang artinya, carilah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Ya, cuman ini yang dapat disampaikan. Kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.